Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Babalu Cafe, cafe atau warung yang spesialis seafood sok kabeh ada di Kabupaten Grobogan. Nah, tepatnya di depan Man 1 Grobogan ya, Lur ini. Babalu Cafe sok kabeh seafood yang sempat viral dulu dan saya coba akan menikmati makanan khas pantai ini sesungguhnya ya. Kita mau coba jujur rasanya seperti apa, temanya seperti apa. Jujur baru kali ini saya baru sempat datang di Babalu Cafe ini. Katanya masanya sangar gitu ya, tapi saya nggak mau lihat masanya nanti karena bahaya, nanti kena lemparan. Saya langsung menikmati makanan saja. Oke, jujur. Nah ini Lur, suasana dapurnya. Ini chef-chefnya. Nah, itu bisa request. Itu chef-nya yang anu masak di sana itu. Ini murah sekali dulu, satu talam besar itu untuk 5 orang. Itu harganya 100.000. Oke, silakan menikmati. Babalu Cafe ini ada di Grobogan. Tepatnya di depan Madrasah Aliyah Grobogan ya. Ini kita saksikan ada seafood ya, seafood full, bermacam-macam seafood. Nah ini ya. Nah, makan seafood semua. Mbak Ida, bungkus nanti atau makan sekarang? Ini belum dapat ini ya. Itu yang berapa mas? Ya gak apa-apa, situ juga gak apa-apa. Nanti masih ada pesan lagi kalau masih banyak ya. Nasinya juga mbak, nasinya mbak. Nah ini santri-santri driver Sekwan sedang menikmati makan seafood ya di Babalu Cafe sok kabeh. Sok nang ini loh, sok nang ini. Ojo. Ya ini Mas Dian ini seumur-umur baru makan sekarang ini kayaknya. Ini mas semuanya ini kayaknya belum banyak. Luar biasa nih. Bagaimana perasaan Pak Indro? Pak dokter enak. Sehat ya? Pak Lami sehat? Halo Jenala. Kok khusus sekali sih makan ini enak banget. Bunda Messi, dokter sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kasian nih makku yang sedang puasa ini. Halo Pak Haji, bagaimana? Ya. Habis ya? Harus habis. Ya, ini Pak Sidi harus habis ya. Habis ini. Jadi ini murah Lur. Sebesar segini cuma 100.000. Itu kata Bunda Messi kalau di Semarang itu 1 juta ya. Karena piringnya dari emas dibawa pulang. Nah, yang kecil ini hampir sama ya. Ini 60.000 Lur. Nah, 60.000 ini. Ini Mas Ucet yang masih Joko harus banyak. Ini Mas siapa ini? Ayo Mas Irfan, ayo Mas, jangan kaget dengan menu. Ya, alhamdulillah suasana siang hari ini sudah pada mengeret semua ini badannya. Setelah sudah memudar semua ini, keringatnya bercampur aduk setelah menikmati kerang zingan. Luar biasa, sedulur. Ada piting ya Lur, ini piting. Ini ada kerangnya, ini ada 7 rupa Lur. Ada hijau, kerang jingan, kerang tahu, kerang bunga, rajungan ada. Kemudian jenis kerang kipas juga ada. Telaser juga ada. Kemudian ini, wah ini pokoknya luar biasa Lur ya. Ya, silakan menikmati. Teman-teman sudah menikmati semua. Tidak ada di Semarang. Nah, ini menikmati juga. Oke, ya. Sip.